bandar terapung di atas air. Dan dia bakal menjadi pelabuhan terbesar dunia. Di atas pegunungan, di kawasan Tabuk. Tempat Rasulullah, peperangan Rasulullah terakhir, kawasan yang sama. Dan di sinilah dilakukan satu pusat perangunan terbesar dunia. Kerajaan Saudi ingin menukar bumi Saudi menjadi bumi pelancongan. Dan itulah yang dilakukan mereka. Mereka sedang membina sebuah kota terbesar di tempat Nabi Musa mendarat ini. Sebaran ulama' yang menentang perancang ini, mereka ditangkap. Tuan-tuan, hari ini mereka cuba melakukan sesuatu di tempat ini. Mereka mengkaji tempat yang Nabi Musa menyeberang ini, di manakah tempat itu. Dan mereka ambil gambar, inilah tempat yang sekarang ada. Tempat ini dipanggil Madian, tempat Nabi Syuaib. Nabi Musa pernah berada di sini ketika sebelum perkahwinannya. Ketika dia lari daripada Fir'aun kerana tersalah membunuh seorang Kiptik, dia telah lari daripada Fir'aun dan menuju ke Madian. Madian ialah tempat ini. Ini Madian. Madian sekarang ialah kawasan berbatu-batu. Di tepi-tepinya ada padang rumput yang hijau. Ada air-air yang mengalir sebahagian kecilnya mata air. Dan di setelah tempat Nabi Musa mendarat. Dan sekarang tempat tersebut bakal dibina sebuah kota besar, iaitu Kota Neom. Kerajaan Saudi sekarang akan membina sebuah kota yang besar di dunia. Kota terbesar dunia, namanya Kota Neom. Neom maknanya New Mustaqbal, iaitu kota baru yang tidak ada tandingnya dibuat oleh manusia. Dan mereka sedang membina sebuah kota terbesar di tempat Nabi Musa mendarat ini. Namanya Kota Neom. Di sini ada tiga komponen besar Kota Neom ini. Pertamanya Osagon, yang keduanya Regina, dan yang ketigalah The Line. Ini ialah perkara ajaib dunia. Dan dia menelan belanja berbilion dan entah akan siap sebagaimana dirancang atau tidak, wallahualam. Tetapi bandar inilah bandar dibina tempat Nabi Musa menyeberang. Inilah yang mereka sedang bina sekarang. Yang mereka sebut sebagai Oxagon, bandar terapung di atas air. Dan dia bakal menjadi pelabuhan terbesar dunia. Dan inilah yang dibina di kawasan tersebut. Mereka juga membina kawasan peranginan di kawasan Trojena mereka sebut. Di atas pegunungan di kawasan Tabuk. Tempat Rasulullah, peperangan Rasulullah terakhir, kawasan yang sama. Dan di sinilah dilakukan satu pusat peranginan terbesar dunia. Kerajaan Saudi ingin menukar bumi Saudi menjadi bumi pelancongan. Dan itulah yang dilakukan mereka. Dan yang paling ganjil ialah sebuah kota dibuat daripada cermin yang memanjang sejauh 750 km. 750 km daripada Kuala Lumpur sampai Johor Bahru berkali atau lebih. Bandar itu dalam cermin. Luasnya sempit. Dibina daripada tempat Nabi Musa mendarat sampailah ke pergunungan dan dia dibuat sejauh 170 km. Dan menggunakan cermin. Menggunakan sebuah arkitektur yang sangat-sangat luar biasa. Tingginya 500 meter. Setengah kilometer, tuan-tuan, ke atas dengan kaca. Dan lebarnya 200 meter sempit. Semua penduduk akan berada dalam ini. Kota ini akan ada segala-galanya. Apa yang ada dalam teknologi dunia hari ini akan ada dalam bandar ini. Dan bandar ini akan memuat 15 juta penduduk Saudi akan datang. Itu cerita-cerita kerajaan sekarang. Dan inilah yang mereka sebut sebagai skyscraper yang dibuat daripada kaca yang sedang dibuat sekarang. Dan Saudi berbelanja besar untuk menghasilkan kota yang penuh maksiat ini. Di dalam kota ini, arak boleh minum secara bebas. Dan ulama' yang menentang akan ditangkap. Dan yang terakhir, Imam Masjidil Haram ditangkap, dipenjarakan 10 tahun. Sebab menentang rancangan untuk jadikan Saudi sebagai kota maksiat. Dan sebarang ulama' yang menentang perancangan ini, mereka ditangkap. Dan itulah kisah tempat mendaratnya Nabi Musa AS. Kemudian Allah meneruskan hujahnya supaya kita berfikir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Antum asyhadu halkan amis sama
ubanaha. Apakah kamu lebih susah untuk diciptakan? Apakah langit yang lebih susah? Allah kata, kamukah yang susah kami nak ciptakan? Atau langit yang besar itu yang kami nak ciptakan? Untuk menunjukkan Allah berkuasa segala-galanya. Rabban samkaha pasawaha, dan Allah tinggikan langit dan sempurnakan bina langit. Waqta syailaha waqsa lailaha waqra dhahaha, dan malamnya Allah tutupkan dengan gelap dan Allah keluarkan cahaya waktu duha yang kita alami sekarang. War adha ba'da dhalika dhahaha, dan bumi kemudiannya diperluaskan. Ini tuan-tuan yang Allah mencabar kita. Orang kafir itu Allah kata langit ini lebih susah, lebih sukar, lebih besar daripada manusia. Itu kami yang ciptakan. Dan manusia sangat rendah. Dan rabban samkaha fasawwaha, dan kami sempurnakan binaan langit. Kami pelengkapkan binaannya. Dan kami waqta syadaha wa khajadaha, dan kami tutup bumi ini dengan malam. Dan kami keluarkan cahaya waktu pagi. War adha ba'da dhalika dhahaha, dan bumi ini kami perluaskan. Allah menciptakan bagaimana Allah ciptakan bumi ini. Dan kita cuba lihat apakah yang saintis sebut tentang bumi ini. Tuan-tuan, inilah tafsir mengatakan yang saya sebutkan tadi, sebahagian dari tafsir yang saya petik daripada tafsir Musayyar ini. Dan Allah mengatakan waqta syalaha wa khuzadaha, malam Allah gelapkan, tutupkan dengan malam. Siang Allah terbitkan cahaya. Ini permulaan Allah ciptakan bumi ini. Ketika itu manusia belum ada. Manusia belum ada, Adam AS belum diletakkan di bumi ini. Dan ketika itu, wal adha ba'da dhalika dhahaha, dan bumi ketika itu, awal kejadian ini, kami perluaskan bumi ini. Dan tuan-tuan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, awalu buqa'ah wudat fil ard mawda'al bait. Dan tempat yang mula-mula Allah ciptakan bumi di atas bumi ini, tanah maksudnya. Dalam hadis lain mengatakan seluruh bumi kita dipenuhi oleh laut. Ditutupi oleh laut sepenuhnya. Dan Allah keringkan bumi ini dan muncul tanah pertama. Tanah pertama itu ialah tempat Kaabah sekarang. Dalam hadis ini mengatakan bahawa wa inna awala jabalin wadahullah ala wajil Abu Qubais. Dan gunung yang pertama Allah ciptakan ialah gunung Jabal Abu Qubais di tepi Masjidil Haram. Ini hadis walaupun tidak kuat, tetapi dia sebagai satu timbantara untuk kita lihat jadual bumi. Sekarang kita lihat Allah menciptakan dalam hadis lain, bumi kita asalnya dipenuhi oleh air. Tidak ada sedikit petanah. Kemudian timbullah tanah pertama di tengah-tengah air. Dan tanah ini semakin membesar. Dalam hadis At-Tabrani dan Al-Bahaki mengatakan tempat yang pertama Allah munculkan di tengah laut ini ialah tempat Kaabah sekarang. Dan ketika itu Baitul Haram itu, tempat Baitul Haram itu, bumi yang pertama muncul tengah laut, indal hakis samarab, seperti zabdah. Di bumi tempat Kaabah ini seperti keju putih. Dan dia adalah katlah minaz zabdah. Dia adalah macam mentega, seperti susu yang kering, yang pejal, itu kena keju. Dan daripada situlah Allah perluaskan buminya ke kiri kanan untuk menjadi benua, pulau dan sebagainya. Kita lihat ini dari konteks Islam, dari segi saintifik pula. Mereka mengatakan bahawa tempat yang pertama muncul atas muka bumi ini ialah daripada lava, gunung berapi yang sifatnya merah. Bila dia sejuk jadi putih sebagaimana Rasulullah sebut, seperti zabdah. Dan zabdah ini lembut dan lava ini lembut ketika dia cair. Dan itulah tempat Mekah yang pertama. Di sinilah kita lihat tanah pertama, inilah yang ratanya bumi yang mula-mula timbul ini rata. Geluk duduk atas geluk, tetapi tempat yang mula-mula timbul ini ialah rata. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, lepas itu kami besarkan, perluaskan bumi yang kecil ini. Ini ialah Mekah asalnya. Diperluaskan menjadi pulau, menjadi benua. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, tempat muncul inilah tempat Kaabah sekarang. Tuan-tuan, mula-mula sekali yang muncul tengah laut ialah pulau. Pulau ini ialah Mekah. Maksudnya, bumi paling tua ialah Mekah. Dan apa kata sebab oleh saintis?
Saintis mengatakan asalnya bumi ini tidak ada tanah, semuanya lautan. Tiba-tiba muncul satu tanah. Tanah ini dipanggil Pangea. Pangea dalam bahasa Arab maknanya Umul Qura. Dan Allah sebut Mekah sebagai Umul Qura. Sama seperti saintis. Saintis sebut Mekah sebab bumi yang pertama muncul Pangea. Pangea ini dalam bahasa Arab Umul Qura. Dan Allah sebut Mekah itu sebagai Umul Qura. Umul Qura maksudnya tanah yang paling awal. Induk bumi yang paling awal ialah Mekah. Dan wal-adha bahan dalikah dah, lepas itu bumi. Tanah yang muncul tadi diperluaskan. Inilah tempat Allah ciptakan bumi pertama. Ini Mekah ketika zaman Nabi Ibrahim. Yang kedua-duanya ada bukit di kanan. Ada bukit Jabal Qu'aikian. Ada Jabal Abu Qubais tadi. Bumi yang paling awal Allah ciptakan. Sekarang kerajaan Arab telah runtuhkan Jabal Qubais. Dia buat istana Raja Fahad. Dan Jabal Qu'aikian diruntuhkan sekarang. Untuk dibuat perluasan Masjidil Haram. Dan mereka telah ratakan di sekitar Masjidil Haram bukit-bukit yang bersejarah. Bukit Qu'aikian ini apabila Rasulullah sampai ke Taif, dilakukan secara kasar oleh orang Taif, Rasulullah kembali ke Mekah. Sangat sedih. Malaikat datang, "Ya Rasulullah, sekiranya Tuhan hamba ingin kami angkat gunung ini, gunung Qu'aikian ini dengan gunung satu lagi, kami hempak ke atas orang yang degil tadi. Apakah Tuhan hamba ingin?" Rasulullah kata, "Mudah-mudahan zuriatnya ia akan beriman." Dan gunung ini sangat bersejarah. Diratakan oleh kerajaan sekarang. Tidak ada lagi tanda sejarah yang agung ini. Tuan-tuan, saintis mengatakan asalnya bumi kita ini hanya seketul, iaitu tanah yang duduk tengah-tengah laut. Ya inilah kemudiannya wal-adha ba'da dzalika. Tanah inilah, al-adha sini bukan bumi geluk, tetapi tanah yang muncul di atas laut. Diperluaskan menjadi benua, pulau dan sebagainya. Wal-adha ba'da dzalika. Dan inilah bumi kita sekarang. Dan setiap pulau inilah tanah yang dimasukkan. Dialah rata. Dan pulau itu pun rata, macam tikar. Duduk di atas geluk. Dan itulah yang digambarkan dalam surah tadi. Tuan-tuan. Allah mengatakan, "Akhraja minha ma'aha wa mar'aha." Daripada bumi tadi, Allah keluarkan air kembali. Dan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput. Dan Allah mengatakan, "Wajibar asaha." Dan bumi ini kami letakkan gunung ganang di atasnya. Mata'an lakum wali'amikum. Supaya tumbuh-tumbuhan tadi menjadi makanan kamu dan bahan ternakan kamu. Inilah nikmat Allah yang sangat besar. Kita azan? Belum? Ya, sila. Kita bagi ruang azan. Azan? Belum? Okey. Cukup luas kalau kita lihat daripada mereka air tadi. Air yang asalnya Allah tepuk-tepukkan bumi, kemudian Allah keringkan. Allah kumpulkan air dalam perut bumi. Dan air inilah yang keluar menjadi sungai, menjadi perigi kita. Dan Allah mengatakan, "Wanzana minas sama'i bikramin fa'asana fil ardh inna 'ala dhahabi min laqadirun." Dan lihat ayat Al-Quran, barulah Al-Quran. Tempat lain Allah mengatakan "nazalna", tapi ayat ini Allah kata "anzalna". Anzalna maksudnya turun sekali. Hujan hari ini nazala. Nazala minas sama. Allah turunkan hujan berkali-kali. Kata nazala. Tapi di sini Allah mengatakan anzala. Maksudnya sekali turun. Dan ya, kita bagi ruang untuk azan dulu. Kita sambung insyaAllah. Kata terus. Kata terus saya suruhkan. Dan ini tuan-tuan kita lihat. Bumi kita ini asalnya air Allah turunkan. Kemudian Allah kumpulkan di dalam bumi. Allah kata tadi, "Paskanahu fil ardh." Kami simpan air itu dalam bumi. "Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun." Kalau kami nak keringkan itu, kami boleh buat. Dan demi untuk kehidupan atas bumi, Allah kekalkan air dalam bumi dan keluarkan dan hujan turun, dan itulah nikmat Allah yang besar. Sekarang kita kaji dari segi saintifik. Saintifik mengatakan bahawa seluruh permukaan bumi ini asalnya laut, sama seperti yang hadis Rasulullah tadi. Dan dari manakah air ini datang? Ayat tadi Allah mengatakan Allah turunkan daripada langit. Ayat tadi wanzana minas sama',
dan orang faham daripada awan, tidak, daripada langit. Air yang mula-mula turun ke bumi ini daripada langit. Buktinya cukup banyak hari ini dikaji oleh manusia. Dan manusia menemui sekarang. Di bawah bumi kita ini, lapisan yang keempat, ada satu laut yang sangat luas. Laut ini air tawar. Subhanallah. Di bawah laut, ada api. Di bawah api, ada laut. Dan lapisan bumi yang keempat ini, ada laut yang sangat luas. Dia adalah sumber air tawar yang kita mengalir ke sungai. Kita boleh tanya, dari mana sumber sungai? Air mengalir dari sungai sampai ke Kuala. Dari mana air datang? Kalau hujan, hujan tak berhenti, air masih mengalir. Rupa-rupanya datang daripada bumi, daripada perut bumi. Dan itulah Allah jadikan sungai dan tasik di atas permukaan bumi. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Inna tahbahi, fa inna tahtabari nara tahtal bahr, tahtan bahr." Mukjizat agung. Di bawah lautan ada api. Sekarang kita tahu bahawa di bawah bumi ini ada lava gunung berapi. Bila pecah gunung, dia keluar api yang merah. Duduk bawah laut. Wa tahtan bahran, di bawah api itu ada lautan sekarang ditemui. Lautan itu sangat-sangat luas. Di bawah bumi kita, air tawar, dan itulah sumber kehidupan kita. Dan tuan-tuan, saintis mengkaji, agak saintifik tuan-tuan malam ini, kata faham tak apa. Air yang kita minum ini, lebih tua daripada bumi kita sendiri. Bumi, air yang kita minum ini lebih tua daripada bumi kita sendiri. Ah, subhanallah. Saintis mengkaji, air yang kita minum ini lebih tua daripada matahari. Dan saintis tak ada jawab. Maksudnya air ini bukan terjadi di bumi, tetapi di langit. Dan Allah mengatakan air kami turunkan daripada langit. Langit sebenarnya, bukan awan. Allah turunkan air daripada langit, memang langit. Sebab air lebih tua daripada bumi. Kalau air terjadi di bumi, tak mungkin air lebih tua daripada bumi. Dan tuan-tuan, bagaimanakah saintis mengetahui bahawa air lebih tua daripada bumi? Dalam air ini ada unsur hidrogen oksigen, H2O. Hidrogen ada satu proton, satu elektron. Agak saintifik tuan-tuan, tak faham tak apa. Tetapi dia ada isotop. Isotop maksudnya dia berubah kepada yang lebih tua. Dia ada H2. H ini ada dua proton, ada satu elektron. Maksudnya dia sangat tua. Di bumi ada isotop H3. Maksudnya dia lebih tua daripada langit. Air yang kita minum adalah nikmat yang sangat besar. Entah daripada mana Allah turunkan daripada langit, disimpan dalam bumi dan dia keluarkan. Wa akhraja minha ma'ha. Dikeluarkan pada bumi ini airnya. Dan subhanallah, itulah nikmat. Akhraja minha ma'ha wa mar'aha. Dan kami keluarkan daripada perut bumi ini air dan kami tumbuhkan rumput-rumput untuk tunakan kamu. Inilah untuk membuktikan sebab orang Quraisy tidak percaya. Apabila mati, dihidupkan kembali. Allah mengatakan dia ciptakan segala-galanya. Dan dalam konteks ini, sungai mengalir. Dari mana maka air ini datang? Ada pengkaji, dia cuba cari di mana puncak sungai Pergau di Kelantan. Dia pergi akhir sekali, sungai hilang. Dan daripada manakah air menitis pada atas? Dan dia dapati punca sungai sudah berakhir. Air tak pernah kering, dan itulah sungai yang Allah keluarkan air daripada perut bumi. Yang mengalir terus mengalir beribu tahun, dan itulah sejarah yang cukup nikmat Allah kepada kita. Allah juga mengatakan wal jibar rasaha. Cukup indah ayat Quran surah. Wal jibar gunung ganang arsaha. Rasa ini tuan-tuan ialah di laut. Di laut, kalau kita berlabuh dengan kapal, kita letakkan sauh. Sauh dalam bahasa Arab dipanggil marsa. Itu sebab Allah katakan, Bismillahimajriha warmusha. Dengan nama Allah, Nabi Nuh berlayar. Dan berlabuh dengan sauh. Marsa maksudnya berlabuh dengan laut, dengan sauh. Dan Allah kata bumi itu sebagai sauh. Orang Arab tak boleh faham. Waljibar rasaha, bumi itu sebagai sauh. Dan hari ini kita lihat gunung kita. Dia tinggi di atas,
kaki dia lebih tinggi di bawah. Maknanya kaki dia lebih tinggi daripada kepala dia, gunung. Dan dia seperti sawah yang memegang bumi ini supaya dia tidak bergoncang. Subhanallah. Dan Allah mengatakan, wal jibar saha, dan gunung kami pasakkan dia. Kami pacakkan gunung bumi di atas muka bumi. Dan subhanallah, hari ini dikaji oleh mereka yang mengkajinya. Dan itulah seperti sawah kapal. Kapal tak akan bergoyang lagi bila ada sawah. Dan dalam pelayaran juga sawah digunakan untuk mematakkan kapal. Dan begitulah bumi kita mantap dengan adanya gunung. Dan tuan-tuan samati, Allah mengatakan wal jibar saha. Mursa inilah sawah. Allah menggunakan kata sawah untuk gunung, dan inilah mukjizat agung untuk kita pahami Al-Quran dalam bahasa asal. Kalau kita tak terjemah, hilang masuk yang asal tadi. Dan air tadi Allah mengatakan matan lakum wa li'amikum, sebagai makanan untuk kamu dan ternakan kamu. Allah keluarkan padi, gandum, ubi dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk kita dan untuk ternakan kita. Inilah tuan-tuan sebagai ringkasan kepada perbincangan kita hari tadi. Allah keluarkan buah-buahan daripada pohon yang banyak, dan inilah nikmat Allah yang banyak. Tetapi Allah mengatakan fa iza ja'ati tamatul kubra, bila sampai masa kiamat yang agung, yauma tadrul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia tahu apa dia buat di dunia dulu. Wa burzatil jahilu man yara, dan neraka jahanam dibakar. Di burzatil jahilu man yara, dan neraka jahanam terbakar bagi mereka yang dapat melihatnya. Fa'amma man tawa, siapa yang degil dunia dulu, yang melakukan maksiat, wa asarul hayat dunia, tapi hidup lebih mementingkan dunia daripada akhirat, fa'innal jahim mahyal ma'wa, dan tempat tinggal dia lah di neraka jahim. Wa'azubillah. Dan siapa yang angkuh, fa'amma man tawa, siapa yang angkuh melampau batas, wa asarul hayat dunia, dan melebihkan dunia ke atas akhirat, fa'innal jahim mahyal ma'wa, maka tempat tinggal lah di neraka jahim. Wa'azubillah. Tetapi ada hiburannya indah. Setiap ancaman ada penyelesaian. Wa man khafa maqam rabbihi wa nahana nafsan hawa, barang siapa yang takut kepada makam Tuhannya dan mencegah dirinya daripada hawa nafsunya, fa inna jannata hiyal mawa, dia akan tinggal dalam syurga mawa. Yang degil ke al-jahim, yang baik ke mawa. Allah sebut kadang-kadang nar jahannam, neraka jahanam, sebut petakut nar jahanam. Tetapi bila Allah sebut syurga seperti jannatun naim, sangat indah perkataannya jannatun naim. Tapi bila sebut neraka, nar jahanam, sebut pun sudah takut. Dan itulah Al-Quran, kalimah-kalimahnya mukjizat. Dan kalau kita baca memahami daripada ayat yang asal, dia menembusi jiwa kita. Tetapi kalau kita baca dalam terjemahan, hanya sebahagian dapat dimasukkan dalam terjemahan tersebut. Dan Allah meneruskan lagi, ya sa'aluna kana sa'ata ayyan musaha, mereka bertanya di kaum Muhammad, bila ke hari kiamat itu mereka perli Rasulullah, fi ma anta min zikraha, kamu tidak, tugas kamu untuk beritahu mereka bila ke hari kiamat, ila rabbika muntahaha, dan yang tahu hari kiamat adalah Allah SWT, orang lain tak tahu. Inna ma anta munzir man yakhsha, kamu hanyalah, tugas kamu ya Muhammad ialah sampaikan mesej Allah kepada mereka. Kannahum yaumarunha lam yabathu illa syaitan awdohaha, subhanallah. Dan bila kita di akhirat nanti, kannahum yaumarunha lam yabathu illa syaitan awdohaha, di akhirat nanti, berapa lama kamu tinggal dunia? Kami tinggal ialah seperti pagi, satu pagi, atau satu petang, ataupun satu pagi saja. Kita duduk di akhirat nanti, ingat balik ke dunia, masa hanyalah satu pagi. Umurnya 70 tahun, satu pagi. Umur 100 tahun, satu petang saja. Kannahum yarunaha lam yarsu illa asyiatan awduhaha, subhanallah. Menikam hati dan perasaan kita.
Bila kita sampai ke akhirat nanti, kenangkan balik dunia. Berapa lamakah kamu tinggal dunia dulu? Satu pagi. Walaupun sudah 70 tahun, 80 tahun, hanya rasalah satu pagi. Inilah tafsiran, saya tak sempat untuk baca tafsirnya satu persatu. Ini saya petik daripada tafsir Musayyar. Tuan-tuan boleh rujuk pada tafsir Musayyar. Dan inilah rekasan daripada surah An-Nazi'ah, surah yang menakutkan. Orang Arab mengakui surah ini menakutkan bila baca. Kita baca tak ada apa-apa sebab kita tak faham maksudnya. Terjemah pun tidak sampai sepenuhnya. Di sini ialah ringkasannya lah. Ayat diturunkan kepada orang kafir. Akibat mereka mendustakan dan contohnya Firaun. Bagi mereka yang beriman dan bertakwa, tempatnya sangat indah. Allah bersumpah dengan mereka-Nya pada ayat pada awal. Dan akibat yang buat baik adalah baik. Akibat mereka yang jahat adalah buruk. Dan itulah barangkali sebagai kesimpulan, saya tidak sempat untuk membaca setiap tafsiran ini dan tuan-tuan boleh rujuk kembali pada tafsir yang besar. Dan marilah kita sama-sama ambil iktibar tentang surah yang cukup indah ini. Dia diturunkan selepas surah An-Naba. An-Naba juga menakutkan tuan-tuan. Surah An-Naba ialah surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Bagaimanakah gentingnya hari kiamat dan disambung dengan surah An-Nazi'ah dan surah-surah Al-Qiyamah juga menggetarkan jiwa kita. Surah Al-Qiyamah juga menggetarkan jiwa kita. Kalau kita baca dengan penuh maksud yang dikehendaki oleh Allah Taala. Tapi kalau kita baca hanyalah sekadar untuk hiburan, maka dia tidak sampai pada apa yang kita maksudkan. Dan saya minta maafkanlah tersalah dalam kata-kata saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih bersolawat.